Okay, hari ni saya nak review satu peti sejuk model terbaru daripada Sharp. Okay, di Sharp Plasma Caster Inverter 4 star. Kalau tengok model dia tu, model dia SJP701MFMK. Okay, pakai JTAG Inverter. Okay, kalau tengok punya color, color terbaru. Okay, yang saya nak beritahu yang terbaru, kalau boleh tengok kat sini, dia boleh pergi sehingga negatif 24. Kalau model yang sebelum ni, dia boleh pergi negatif 21. Jadi dia pergi ke negatif 24. Dan yang model lama, kalau perasan dekat depan ni dia panel. Dan ni panel dia letak di dalam. Okay, saya tunjuk bagian dalam eh. Okay, panel dia letak di dalam. Ha, ni panel dia. Okay, ada extra cool dan juga express freezing. Extra cool ni untuk di dalam ni. Ha, boleh nampak, ada nampak logo tu. Extra cool. Okay, untuk dalam ni. Mana kalau kita tekan extra cool, dia akan cepat sejuk dalam ni. Selalunya yang ni dia guna untuk letak kita punya makanan basah tu, untuk kita masak tengah hari. Contoh kita beli pagi untuk masak tengah hari ataupun malam, kita boleh letak sini, jadi dia tak beku lah. Okay. Okay, ni dalaman dia. Okay, dia punya tu ada 4 step. 1, 2, 3 dan 4. Kat dalam ni pun ada 1, 2, 3 dan 4 ni. Dia tutup. Ni eh, moisture shield ni. Moisture shield ni kalau perasan dekat dalam ni, dia ada letak satu getah. Okay, getah ni bila kita buka ni, dia akan block udara sejuk daripada keluar. Jadi getah tu akan block, jadi lebih sejuk dalam ni lah. Ha, jadi akan lebih tahan lama lah kita punya sayur kat dalam ni, buah-buah dalam ni. Lepas tu perasan, okay, ha, roda ni mana untuk senang untuk kita nak move kan thrower ni. Okay, ni dalaman dia. Tu lampu bawah LED. Okay, tengok bagi atas. Tak, sini betul dia dah eh, mega freezer. Okay, ini adalah bahagian atas. Ada dua step. Sama juga ada compartment juga. Dan juga ini adalah untuk air batu. Jadi benda ni boleh move. Kalau tak nak guna, boleh buat keluar. Okay, kau tengok laci ni, sebenarnya drawer ni boleh buat keluar dan juga boleh dicuci. Sebenarnya drawer ni bagus, dia adalah kalau kita contoh kita beli daging ayam kan, kadang dia punya darah-darah tu kan. Ha, jadi dia akan masuk dalam ni je, jadi dia tak sampai ke bawah ni. Lalu kalau ke bawah ni jadi susah nak cuci ya, bila dia kering. Jadi bila masuk dalam drawer ni, kita just buat keluar drawer, kita boleh cuci drawer ni. Drawer ni boleh buat keluar, tak ada masalah. Okay, tengok saya kan, sampai negatif 24. Okay, nak tengok sini ni, okay, color dia, nak tengok dekat color dia. Ha, dia macam garis-garis sikit. Okay, dan biasa teknologi plasma caster untuk bunuh bateria dan juga mall. Okay, yang terbaru ni dia 4 star. Sebelum ni 3 star, lagi 4 star. Jadi boleh dapat voucher RM200 daripada Sada. Okay, itu saja review saya hari ini. Terima kasih.